Baik guys, Assalamualaikum petang. Jumpa lagi hari ini. Saya nak bagi tahu, nak kenalkan kepada semua yang ini buah buah asam gelugur. Nanti kita tengok bagaimana proses dijadikan asam keping untuk kita masak dalam gulai, laksa dan sebagainya. Buah di mak saya, dia sedang memotong asam gelugur ni untuk dijadikan kepingan yang sebegini, kemudian dijemur untuk menghasilkan asam keping yang biasanya dibuat dalam laksa makanan masakan orang-orang Melayu. Alright, ini buah dia, cungkil. Dijemur seperti ini untuk dikeringkan. Okay, proses tak mudah, memerlukan hari yang betul-betul panas untuk menghasilkan asam keping yang bermutu tinggi. Seminggu insyaAllah besok dah boleh dipacking dan dijual kepada pelanggan yang ingin memilikinya.